Oke, saat ini kita ada di Lopon, di Sampit. Coba kita lihat terkait Lopon ini bagaimana. Terkait kayu, tata letak, dan lain-lainnya. Oke, berikut ya, kita lihat-lihat. Inilah aktivitas masyarakat di anak sungai Mentaya ini. Pakai ketinting. Ini lokasi di sebuah tempat penampungan kayu di mana ya, lupa. Ini masyarakat pakai ketinting. Ini lopon atau tempat penampungan kayu. Ini alat buat angkut kayu log, dan itu adalah log-lognya. Kita perjalanan dari Sampit sampai sini tadi jam 9:30, sekarang 2:30, berarti 5 jam sampai sini. Ini log-log kayunya. Jadi tempat penampungan kayu biasanya didesain atau ditempatkan di areal dekat sungai gitu ya. Ini loponnya. Kemudian sebelah sana tadi sungainya. Kenapa ditempatkan di areal dekat sungai? Karena untuk mengangkut kayu biasanya pakai tongkang gitu ya, atau kapal. Kapal atau tongkangnya ya masuk sampai areal sini, sampai sungai. Nanti sudah ada tongkang, maka log-log yang ada seperti ini akan diangkut atau di loading pakai kepiting ini. Nah, gitu ya. Sedangkan jika arealnya jauh dari persediaan listrik, maka menggunakan diesel. Nah, ini diesel ini untuk menyalakan lampu untuk para petugas atau staf atau karyawan yang ada di logpon atau tempat penampungan kayu ini. Nah, keberadaan kayu tahun demi tahun, mungkin dari tahun 80-an sampai sekarang, ya semakin kecil. Nah, kayu seperti ini mungkin dulu sangat mudah mencari kayu atau melihat log dengan diameter sekitar 2 meter gitu ya. Kalau sekarang sangat sulit gitu ya, kita melihat log dengan diameter selebar itu, sampai 2 meter, sangat sulit. Banyaknya kisaran di 1 meter gitu ya, jadi setengah sampai 1,5 meter itu yang paling banyak saat ini. Itu menggambarkan bahwa diameter kayu di hutan kita yang dipanen adalah semakin kecil ya. Nah, ini kalau diukur nih paling besar berapa ini? 1, 2. Ini 1 meteran ini. Nah, itu ya. Ini diameter log 1 meteran yang paling besar. Kalau dulu mungkin tahun 80-an bisa 2,5 meter dan lain-lain gitu ya. Adapun saat ini, diameter besar kadang kayunya bolong. Nah, tengahnya bolong atau growong. Ya. Seperti itu beberapa yang bolong-bolong. Nah, seperti itulah kualitas kayu saat ini. Sehingga untuk pabrik kayu lapis, untuk kayu veneer, mesinnya menyesuaikan, atau rotari ya istilah mesin untuk menggiling log itu, menyesuaikan sehingga dia bisa menggiling kayu yang diameternya kecil gitu ya. Kalau kayu rotari atau mesin pencacah kayu itu dulu hanya bisa untuk log-log besar, sekarang sudah didesain untuk kayu dengan log-log kecil. Karena ya keberadaan kayu yang semakin kecil juga. Mungkin itu. Terima kasih.